Halo guys, ketemu lagi dengan Erwin Majam. Kali ini kita bahas lagi dengan Azola. Nah, berbagai macam tipe pembudidaya memang menarik. Tapi saya akan menggunakan kolam terpal ukuran 1x2 meter yang membutuhkan sekitar 1 bulan agar tumbuh padat dan lebat. Ini adalah Azola yang telah berusia 1 minggu dan ini sekitar masuk 2 minggu ya. Ini sudah mulai mekar. Nah, selain di kolam terpal, sebelumnya saya membudidayakan lewat kolam apung yang menggunakan pipa paralon yang dikaitkan dengan jaring ya. Di sini terlihat ikan sangat memburu tangan saya yang biasanya memberikan mereka pelet. Oke guys, kita memasuki 1 bulan ya, tepatnya pekan ketiga memasuki pekan keempat. Ini adalah tempat budidaya awal saya, terlihat subur dan padat guys. Tapi ini hampir tiap hari saya panen dari situ. Nah, ini terlihat padat guys, subur. Nah, saya berikan sebagai pakan tambahan sebenarnya, karena pelet saya berikan sehari 3 kali. Dari ikan yang gemuk karena mengandung tinggi proteinnya guys. Nah, ini kolamnya yang tadi dan kini telah berusia 1 bulan, tadi mulai padat. Oke guys, sebagai tambahan di sini saya taruh 5 ekor ikan nila yang berfungsi untuk membunuh jentik nyamuk dan juga sebagai pengaduk daripada kolam tersebut dengan pupuk yang ada. Saya memberikan mereka pupuk kandang. Nah, di sini ikannya menyerbu ya tangan saya. Sementara yang di dalam kolam sendiri adalah kolam apung yang saya lilitkan dengan pipa paralon. Oke guys, ini mulai terlihat padat. Mudahnya budidaya Azola ini sangat recommended bagi kamu yang berternak ikan ataupun sapi atau juga kambing, karena sekarang banyak peternak menggunakan Azola sebagai pakan tambahan. Seputar pertanyaan, tips dan hal lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan bantu share jika diperlukan. Thank you.